Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Welcome kita back. Berdua. Welcome back to my channel. Kapsak, kita kali ini lagi di daerah Bogor. Welcome back lagi ke Bogor, kita mau nyobain yang namanya Soto Kuning. Yes. Kuliner Bogor yang di daerah Surya Kencana. Semoga masih buka, masih buka dan masih ada ya. Soalnya terhambat hujan. Ya, tapi hujannya deras banget, jadi kita stay di stasiun dulu sampai hujannya gereda. Oke, ikutin kita terus ya. Sampai ketemu di Surya Kencana. Surya Kencana, Soto Bogornya Pak Yusuf. Oke. Halo guys, kita udah sampai di Soto Kuning Pak Yusuf. Lihat guys, rame banget. Penuh banget. Oke guys. Sekarang kita mau nikmatin Soto. Kita mau langsung. Jaket Miller guys. Per potong berapa? 10 ribu ya pak? Per potongnya 10 ribu, itu bapaknya tuh. Oh ya? Iya. Pak dari tahun berapa pak? 30 tahun aja. 30? Legend guys, 30 tahun. Oke guys, setelah tadi kita pilih dagingnya, lalu mangkok dan dagingnya itu kita kasih ke Pak Yusuf. Setelah itu diracik sama dia, dikasih kecap, bawang, kecap asin. Nah ini yang bikin lezat, yaitu disiram kuah kuning. Kenapa namanya jadi soto kuning, Pak Yusuf? Terus tempatnya rame banget, jadi kalau yang makan di sini siap-siap duduk dan siap-siap waiting list. Oke, duduknya ngemper gitu, tapi itu yang bikin kita jadi makin seru makan di sini. Oke guys. Seru banget, rame banget, baju merah ibu-ibu itu aja sampai berdiri itu. Ini dia sopenya udah datang. Ini tadi yang kita pilih ini ada daging, ada kikil. Satu potongnya itu 10.000 guys. Pokoknya rekomen banget. Ini udah legend banget 30 tahun. Mantap, kita cobain. Kuahnya dulu. Makan guys, makan. Ini gurih pasti nomor satu, asin terasa. Kita cobain dagingnya dulu ya guys. Makan guys. Jadi cobain pakai nasi. Gua masih coba. Harus cobain. Kalau datang sini cobain soto kuning Pak Yusuf. Ajib. Lihat potongan dagingnya. Gede kan? Edan. Enggak di situ ya. Guys, ini yang punya aku. Tadi aku pakai perkedel juga. Itu ada perkedelnya. Terus ini ada kikil juga tadi sama. Kita cobain kuahnya dulu ya, kita seruput kuahnya. Enak. Cuacanya tadi kan habis hujan. Terus makan ini seger banget. Akhirnya kesampean juga aku kesini, ya ampun aku seneng banget. Kita lihat tadi ramai banget, penuh banget, yang jualannya
rekomend buat kalian kalau kesini. Kalau kesini silakan nyobain soto kuning Pak Yusuf. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. Assalamualaikum.